Terakhir. Ke-8 dah. Ini anakku suka main tanah. Kalau ketemu tanah udahlah. Bisa berjam-jam di sini. Enggak mau pulang. Kalau aku sih enggak masalah dia main tanah ya. Asal kita kan dari tanah. Enggak masalah. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Sekarang aku lagi ada di desa karena ada acara keluarga, kita makan-makan siang bersama. Alhamdulillah. Ini aku mau ngasih tunjuk ke kalian suasana desa di, namanya desa apa ya, nanti aku tanya ke suami, lupa tadi udah dibilangin sih. Jangan lupa subscribe ya guys, like videonya, komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Ini di belakang aku tanaman zabul atau tanaman kaktus. Ini pohon buah tin. Ini buah tinnya. Kelihatan ya guys, masih kecil. Gak tau kok masih kecil ya buah tin ini. Padahal di desanya suami itu yang satunya di Aitelha udah panen. Ini buah tin guys, kecil-kecil. Ini buah tin, sampingnya kaktus atau zabul. Di sini bilangnya zabul. Ini buah tinnya masih kecil-kecil ya. Tapi zabul di sini sehat ya, nggak sakit, nggak kayak di desa Aitelha itu putih-putih udah sakit. Ini sakit nih guys. Ini zabulnya sakit kayak gini nih. Kalau yang putih-putih begini, ini sakit guys, harus ditebang. Seharusnya harus ditebang. Hati-hati. Ini pohon tin juga. Wati ini, wazaitun. Jadi pohon di pohon tin itu di sini saling berdekatan guys dengan pohon zaitun. Nih guys. Ini pohon buah tin. Gak tahu ini yang hijau yang atau yang hitam, gak tahu ini. Nanti aku tanya ke suami ya. Itu mereka lagi jalan di sana. Aku mau ngasih ke kalian. Ini pohon buah zaitun. Pohon zaitun. Buahnya ada apa enggak ya? Coba kita lihat. Enggak ada buahnya, guys. Biasanya buah zaitun ini panennya di musim dingin. Sedangkan buah tin panennya di musim panas. Jadi beda. Meskipun di dalam Al-Qur'an terdapat buah tin dan zaitun ini satu surat ya, tapi berbeda. Buah tin ini rasanya manis. Sedangkan buah zaitun harus diasinkan biar mateng. Jadi rasanya asin dominan gitu, guys. Buah tin panennya di musim panas. Sedangkan buah zaitun panennya di musim dingin. Jadi saling berlawanan antara buah tin ya dan buah zaitun. Mereka saling berlawanan panennya dan rasanya juga berlawanan. Katanya sih dengar-dengar buah tin itu nggak bisa ini ya, tumbuh kalau saling berdekatan dengan buah zaitun. Katanya sih begitu, nggak jadi buah katanya. Tapi ini ada buahnya kok, meskipun kecil-kecil. Nggak tahu ini kok kenapa masih kecil ya buahnya, padahal kan waktu itu sudah panen di desanya suami yang satunya. Kalau ini desanya mama mertua guys. Tapi sekarang kita lagi ada di wilayah saudaranya mama mertua. Tadi habis makan-makan siang. Tadi tuh kita makan siangnya makan kuskus guys. Jadi kuskus itu kan makanan spesial orang Maroko ya. Kita makan kuskus. Jadi ini agak mendung sih. Gak tahu ya
desa di sini tuh sejuk rasanya, hawanya tuh sejuk-sejuk gimana gitu. Ini buah tin dan buah zaitun saling berdekatan. Buah tinnya masih kecil karena ada hujan es atau tabruri, jadi hawanya itu kering, jadi kering ngeruh apa namanya, bikin buah tinnya nggak berkembang, yang seharusnya sudah panen bulan ini masih kecil. Ini karena cuaca ya guys ya. Iya, cuaca guys, cuacanya nggak bagus tahun ini. Why this yellow? Oh. Ini tempat minum binatang ternak guys, hewan-hewan ternak, karena saudaranya mama pertua punya banyak ternak, ayam, keledai, mereka juga punya anjing. Ini apa ya, oh ini rumah guys, tapi belum ada buahnya sih. Biasanya kalau pohon delima ini di Maroko panennya bulan September. September Oktober tuh sudah bisa dimakan, guys. Tapi kok satu pun enggak ada bunganya ya? Enggak tahu kenapa. Oh, ini guys. Ini guys, ketemu. Ini bibit. Jadi buah delima bahasa darijanya rumman. Bahasa dari jatuh kan bahasa Arabnya Maroko, dialek Maroko atau Al-Lahjah Maghribia. Bahasa Arab Maroko atau bahasa dari jatuh sama aja guys. Ya. Ini pohon buah delima, itu ada sapi guys lagi makan. Jadi sapi di sini tuh makannya bebas. Sayangnya sekarang kering guys karena kan sudah panen gandum ya, itu di situ ada lebah kalau kelihatan sih guys, soalnya aku kan ngesutnya pakai kamera ya guys, kamera HP. Ini kalau kelihatan ya guys, soalnya panas jadinya layarnya nggak begitu kelihatan sih. Ini rumah, oh sudah ada buahnya guys, rumah yuk kalian lihat ya, ada buahnya. Ini insya Allah bulan September bisa panen delima atau rumman. Di Maroko banyak guys buah delima. Aduh, kalau udah musim itu tiap hari makan rumman. Ini guys, ini buahnya ada. Matin. Tapi pohonnya tinggi banget ini. Ini nggak tahu ini buah tin yang hitam apa yang hijau, aku juga nggak tahu. Soalnya kan buah tin itu ada dua macam guys, ada yang hitam, ada yang hijau. Ini pohonnya tinggi banget ya. Tinggi sekali pohonnya. Sama ini juga guys, pohon apa buah tinnya masih kecil-kecil. Padahal kan sudah musim panas. Biasanya buah tin itu panennya bulan Juni, Juni, Juli itu panen. Sedangkan kalau udah Agustus itu biasanya kalau nggak dipetik kayak gini nih, kan nggak dipetik, biasanya jadi kering, terus diambil, dikukus guys, dikukus. Aduh enak banget itu guys, jadi camilan, enak banget. Ini meskipun dibiarin gini biar nggak busuk guys, dibiarin kayak gini nih.
nggak tahu kenapa anginnya sepoi-sepoi guys, enak banget. Aku nggak bawa tripod soalnya aku nggak ada rencana mau buat video, tapi kok lihat suasananya enak banget jadi aku buat video. Sayangnya nggak bawa tripod. Ini pohon buah tin, nggak tahu ini rumahnya orang. Hati-hati guys, rumahnya orang. Kita balik aja, itu rumahnya orang ya. Aku jadi aku tuh di sini nggak berani ya guys, yang sembarangan. Selama di Maroko aku nggak berani ngesut sembarangan rumah orang, tahu sendiri kan ya guys, orang Maroko sensitif nih guys. Luas banget guys, bisa lari-lari gulung-gulung. Tapi ini nggak ada tanaman yang itu ya, yang berduri itu nggak ada di sini guys. Tanahnya aku kasih lihat. Ini tanahnya kering begini, berpasir gini tanahnya. Kering. Gak ada tanaman berduri yang kayak di desanya suami satunya. Yang biasanya suami itu ngasih makan domba, itu sana tuh cukup banyak sih bunga berduri. Bagi kalian yang berencana untuk tinggal di Maroko dengan pasangan kalian nanti, insya Allah ya, kalau kalian akan tinggal di desa ya, kemungkinan desanya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Desa di Maroko itu rumahnya jarang-jarang, nggak berdempetan, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kalian akan tinggal di kota ya, rumah di kota itu ini ya, depet-depet dan bergedung-gedung gitulah guys. Nggak ada lapangan, nggak ada halaman, tanah kosong ada. Tapi kalau halaman orang kota nggak punya guys, yang punya orang desa. Halamannya luas sejagat raya guys. Gitu dulu aja ya videoku kali ini, semoga bermanfaat dan terhibur. See you on the next video, bye.